Hai guys, assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini rencananya kita mau pulang ke Bali guys. Jadi kita dari daerah mana nih, Banyuwangi. Kita habis jalan-jalan dan rencananya kita mau pulang ke Bali. Tapi tidak sengaja guys, kita melewati area hutan, yaitu hutan Baluran teman-teman. Dan di sini hutannya luas banget. Kita masuk ke dalam hutannya nih guys. Jadi dulu tuh Papi pernah kesini, kita pernah kesini kan? Pernah. Cuman dulu jalannya tuh rusak. Jadi kalau sekarang jalannya kan sudah bagus, sudah diaspal gitu teman-teman. Tapi tetap tidak boleh ngebut-ngebutan karena takut mengganggu. Beberapa satwa kayaknya. Kayaknya di sini banyak satwa ya Pi? Iya, hewan-hewan yang lain. Nih dilarang membawa hewan peliharaan. Iya. Kecepatan hanya boleh 40 km/jam. Kita harus pelan-pelan ya. Maksimal tadi berapa kilometer sayang? 40 km. 40 km. Aluna Manda. Aluna Manda di belakang ya? Coba lihat kak, kanan kirinya kak. Kalau beruntung nanti kita bisa melihat ada beberapa hewan. Contohnya ada monkey, terus juga ada kupu-kupu. Ada kupu-kupu tuh di depan. Biasanya ayam, Pi, ayam. Bang. Halo. Halo, kenapa? Ini kayaknya bukan jalan menuju ke pelabuhan Bali, Bang. Iya, kita masuk ke hutan ini. Coba aja dulu ikutin ya. Kita rombongan soalnya guys, 2 mobil sama yang di belakang sama tim juga tuh. Perhatian, Anda memasuki daerah rawan kebakaran. Tuh hati-hati ya, kita nggak boleh buang puntung rokok sembarangan dan nyalain api sembarangan di sini, nggak boleh. Karena di sini tuh kalau pas lagi musim panas dia kering sekali. Jadi kita harus hati-hati nih. Hati, untung baru selesai hujan nih teman-teman. Mana hewannya ya? Kalau beruntung tuh kita bisa ngelihat ada mangki sama ini Kak Ona, sama rusa juga, banteng juga ya. Ya, ada banteng, ada kijang kayaknya Pi. Biasanya dulu berseliweran gitu guys. Oh, ini biasanya banyak merak. Merak ada juga beberapa ya. Iya, aku pernah lihat merak, dia pas lagi keluar ininya, ngibarin apanya sih? Sayapnya. Ngibarin, namanya ngibarin bendera. Nyebarin. Kok nyebarin? Iya. Menggibas-gibas. Menggibaskan, iya. Itu ada tulisan juga. Iya, ini apa nih tulisannya? Rawan terbakar, hati-hati menyalakan api. Jangan membuang puntung rokok yang menyala, pastikan mati sebelum dibuang. Loh, harusnya nggak boleh buang puntung rokok sembarangan gitu. Sekalian nggak kan? Usah nyalain api dan tidak boleh merokok lah ya. Mami, non. Jadi hutan ini kayak Bali Zoo. Beda kak, bukan, ini bener-bener hutan. Ini hutan beneran Kakak Una, ini hutan alamiah gitu tanpa dibuat-buat. Iya. Kalau kayak Bali Zoo kan dia hutannya kan apa? Kebun binatangnya kan buatan. Tes mobil di belakang. Kita coba kontak mobil di belakang ya guys ya. Ada burung kak. Terbang deh. Masuk. Kita terus aja ya. Ini kita nggak bisa putar balik soalnya jalannya sempit. 86. Itu ada perhatian lagi. Di mana kak? Ada depannya. Himbauan di depan. Apa nih? Hati-hati satwa melintas. Iya. Tuh kan bener kan? Hati-hati satwa melintas. Jadi kadang tuh ada satwa-satwa liar yang tiba-tiba melintas, tiba-tiba nyebrang. Satwa melintas bang, hati-hati. Hati-hati. Ki, jangan melintas dulu Ki. Astagfirullah. Ada hewan tadi di kanan. Tuh guys, coba tadi ada kelihatan hewan. Jadi sebelah kanan ini kan hutan. Setelah hutan tuh kayak ada beruang. Ada padang. Tutup jendelanya. Hah? Ada beruang. Oh, no. Tutup. Ini beruang beneran apa? Beruang maksudnya. Gak tahu lah. Coba kita tetap pelan-pelan ya. Kita tetap harus telusuri jalan ini guys. Motor? Ada sepeda motor guys. Ada sepeda motor misterius teman-teman. Ada tasnya loh. Iya. Apa jangan-jangan ini korban ya? Manusianya nggak ada soalnya. Oh no. Tapi kalau jadi Bang, hati-hati Bang. Ya. Tapi kalau jadi korban kan takutnya biasa. Manusianya disergap tadi sama beruang yang tadi tuh. Gawat nih guys. Guys, ada sepeda motor lagi teman-teman. Tapi nggak ada manusianya. Tuh, Alex aja sampai kaget. Hah? Nih, coba nanti. Tuh. Nih guys. Sepeda motornya siapa ini? Tuh, nggak ada dia. Soalnya kan di sini hutan. Kalau misalnya kita bilang sepeda motornya petani misalnya, lah di sini nggak ada sawah. Atau petugas hutan, Pi. tugas hutan harusnya kan sepeda motornya bagus. Ya enggak kan, masuk hutan-hutan kan kita kadang butuh motor yang memang bandel tuh loh mesinnya. Guys, ada hewan. Ini, ayam kan, bener ada hewan ayam. Tapi dia ayam hutan. Ada ayam guys, ada ayam. Itu ada warna ungu sama biru. Ayamnya bagus, ayamnya dia warna-warni. Jenggernya biasanya kan jengger tuh warna merah. Ini gimana nih ayam hutan nih? Katanya panggang nih. Janganlah, kita nggak boleh menangkap ayam sembarangan di sini. Ayam jantan tuh. Monyet. Iya. Monyet tuh. Ada monyet guys. Aku disorot monyetnya. Abi, kita di mana nih Bi? Hutan. Hutan mana? Hutan angker. Hutan angker? Ada lagi tulisan. Mijal, besok-besok kalau mau ini kita aja dah yang mimpin jalan kan. Tahu map nih depannya. Oh, tidak sorot-sorot aja. Entah bilang tadi lurus, kapan belok. Guys, kita melihat ada gunung, teman-teman. Ada tulisan, Pi. Tulisan lagi apa tuh? Gunung Baluran. Oh, Gunung Merapi Purba. Berarti gunungnya aktif dong. Kelihatan kan guys di sana tuh. Oh my god. Ini aku nggak tahu ujungnya di mana ini, guys. Ayo kita tetap harus ikuti jalannya ya. Karena kita nggak bisa putar balik. Ini jalannya cuman cukup satu mobil. Ada hewan, ada merak. Ini nih. Merak. Situ kan. Di mana, Bang? Di mana? Di mana? Itu di depan mobil. Gak bisa lewat kita. Kita nggak bisa lewat. Jalan kita dihadang oleh merak. Iya. Lah penang. Guys. Dia terbang. Bulunya copot. Bulunya jatuh. Ambil. Ambil lagi. Sabar. Ki, ambil Ki. Bulunya copot Ki, dibawa Ki. Wih, bagus sekali nih guys. Nih. Iya, dia ngasih kenang-kenangan. Wah, kita dapat kenang-kenangan nih teman-teman. Nih, bulu merak. Beruntung banget kita ya. Tapi sayang banget bulu meraknya coklat gini. Biasanya kan dia hijau warna-warni. Tapi nggak apa-apa lah. Ini bulu merak asli yang baru saja copot beberapa detik yang lalu nih. Mantap. Ya, betul. Kita simpan buat kenangan. Loh, aku kira malahan itu. Ada merak lagi. Bukan ayam. Ada merak. Ayam. Oh, ayam. Hey. Apa rembu? Ada ayam di kiri. Rembu. Ada ayam. Ya, dia masuk. Oh. Itu tulisan apa tuh di depan? Tulisannya apa tuh? Sumur tua. Mam, ada sumur tua. Ada sumur tua guys di kanan guys. Jangan-jangan sumur itu sumur peninggalan zaman Belanda dulu kali. Mungkin. Iya benar, bisa jadi. Wih, jalanannya, oh my god. Coba lihat depannya tuh. Wah, kita masuk kayak hutan. Wah, kita sampai mana ini? Savana Bekol, Afrika Van Java, Pi. Masya Allah. Oh, bagus banget. Ini ya kayak Afrika ini, guys. Welcome Savana Bekol, Baluran National Park. Wih, udah mulai banyak tuh binatang tuh di atas tuh. Berterbangan. Wah. Dilarang vandalisme. Dilarang vandalisme itu artinya dilarang mencoret-coret gitu, Kak. Entah itu di pohon, di aspal, dimanapun nggak boleh. Coba lihat arah kanan, itu bener-bener kayak savana di Afrika nggak sih? Iya. Karena ini musim hujan, jadinya kurang gersang aja. Padahal kalau gersang bagus ya. Itu ada hewan. Ada hewan apa tuh, bangau apa ya? Bangau deh kayaknya. Ikan. Oh, di sini bisa nginep juga ya? Bisa nginep juga di sini. Ada penginapannya. Wah, kapan-kapan kita nginep di sini aja, Mami. Enggak mau, ntar tiba-tiba macan tutulnya nongol gimana? Itu apa tuh? Tulang-tulang apa monyet, tuh? Monyet. Ada monyet. Mam, kananmu. Ada monkey, guys. Kepala banteng dah. Gawat, kita dicegat sama puluhan monkey di depan ini. Pintu-pintu. Tutup. Tutupin. Kita dicegat. Itu dia. Itu dia. Mama pengen. Wah, kita dijegat sama puluhan monkey, guys. Anaknya lucu loh. Biasanya kadang-kadang mereka nyari kutu, tahu? Kutu kerbau tuh. Tuh. Kerbau apa? Banteng mana? Kanan. Bang, ada kebo di kan. Jumlahnya berapa tuh? 16 ya? Tuh bantengnya, wih ada puluhan. Ada banyak kali, guys. Coba itu ada 16 apa enggak? Iya, kata sisanya 16. Bantengnya lagi berkumpul. Guys. Ada yang nongkrong di pinggir jalan tuh, guys. Tuh sana. Abi. Coba lihat itu di pinggir jalan sana. Itu depan tuh. Nongkrong tuh. Apa tuh, Abi? Monyet. Hah? Monyet. Hei, monyet. Panggil Abi. Woi, monyet. Monyet. Mangki sini, mangki. Ini merak lagi. Merak, guys, ada merak lagi. Guys, ada merak lagi, guys. Ayo dong berkibar. Kalau ada lakinya berkibar, laki berdua. Dia biasanya genit-genit gitu loh tuh, kelihatan. Tuh. Iya ya, di sini dilepas bebas di sini, guys. Ini ngapain nih si Alex tuh teh? Udelmu tuh loh. Udelmu nih loh. Ayo kita lanjut lagi. Katanya di ujung sana ada pantai. Kita coba lihat pantainya seperti apa, teman-teman. Pantai Bama, Taman Nasional Baluran Situ Bondo. Wah, udah sampai nih, guys, tuh Pantai Bama kelihatan. Pantai Bama, hati-hati ya, banyak mangki di luar. Iya. Aku takut. Nah, dulu di sini ya, Pi, yang makanan Aluna diambil mangki ya, Pi. Iya. Kita parkir di situ. Buntu nih. Pantainya kelihatan nggak ada di sana. Tapi pantainya tidak diperuntukkan untuk bermain dan berenang ya, guys. Iya. Ya, jadi pantainya kita nggak bisa turun ke sana, guys, karena cuacanya lagi tidak mendukung. Gimana nih? Kok kita malah nyasar ke sini nih, guys? Ini bukan pelabuhan Bali nih. Berarti kita salah jalan. Ya ampun, guys, kirain ini pelabuhan yang bisa nyebrang ke Bali itu, teman-teman. Gimana dong ini? Berarti kita harus putar balik nih. Gimana nih, Kakak Una? Sekarang jam 14, berarti sekarang jam 14.36. Berarti setengah tiga kalau kita harus ke sana lagi. Butuh waktu 1 jam setengah lagi, teman-teman. Terus juga nyampe Balinya malam dong berarti. Iya, mau nggak mau. Nggak apa-apa. Ya. Itu pun kalau kita bisa nyebrang, karena kan cuacanya lagi seperti ini tuh, angin. Itu ada apa tapi? Ya udah, mau nggak mau kita harus putar balik lagi dah kalau gitu. Ayo sebelum ini rumah warga nih. Sebelum malam nanti tambah gelap lagi loh. Guys, dikejar itu. Monyet. Dikejar mangki, guys. Iya. Ayo makanya tutup pintunya. Ayo tutup jendela.